dari tadi itu. Itulah perdebatan di rapat balik tadi antara pimpinan dan Putra Nababan. Pak Maru, ini tadi kalau lihat argumen tadi ya, yang dirujuk tuh putusan Mahkamah Agung, putusan putusan Mahkamah Konstitusi gitu loh. Yang menguji materi MK, yang dirujuk MA. <laughs> jadi sebelum ke sana ini saya kira saya komentari dulu bahwa nah, MK itu menunggangi para Oke okay, agaknya <laughs> sepertinya <laughs> tak Tak anu lah, tak lumrah di seluruh dunia MK menunggangi siapa siapa. <laughs> Tapi seluruh dunia mengakui bahwa MK itu adalah dibentuk untuk mengawal konstitusi. Hmm. Konstitusi itu menjadi sumber daripada keabsahan seluruh kebijakan maupun peraturan legislasi. Okay. Sehingga kalau misalnya ada suatu perundang-peraturan perundang-undangan atau undang-undang yang bertentangan itu tentu menjadi tugas dia untuk mengawasi itu dengan meluruskan sesuai dengan ukuran konstitusi karena ketika kita reformasi tahun mulai tahun 98 99 mulai MK dibentuk tekad kita waktu itu adalah bagaimana supaya Membentuk negara ini dengan sistem check and balance. Hmm. Jadi, kalau misalnya pembuat undang-undang membuat undang-undang, maka tugas MK diberikan dengan memberi kedaulatan kepada rakyat, membawa kalau ada masalah yang benar-benar bertentangan dengan konstitusi. Itulah dia mencheck apa kekuasaan itu. Hmm. Tetapi kalau misalnya dikatakan menunggangi ya tidaklah. Oleh karena itu kalau misalnya seperti tadi ada yang tidak mematuhi, saya kira di banyak negara itu terjadi juga. Tetapi ada ada suatu hukuman terakhir daripada itu adalah bagaimana rakyat menentukan. Tadi kalau dikatakan bahwa balik mau merujuk kepada putusan MA tetapi MK sebenarnya hanya merujuk kepada undang-undang itu yang tidak bisa ditafsir lain ah, iya. Daripada bunyi bahasanya yang sudah jelas Jadi dia mengatakan jangan seperti MA itu menafsir-nafsir lagi hmm. Padahal kalau itu dituruti putusan Mahkamah Agung Itu bukan lagi mengenai calon Tetapi pasangan terpilih ah, iya. Karena yang dilantik itu bukan calon lagi Pak Kalau calon itu banyak kalau sudah dilantik tinggal satu pasangan calon. Okay. Jadi itu paradigmanya sudah berbeda itu oleh karena itu kalau itu terjadi seperti yang dikatakan di balik ya harus diingatkanlah diluruskan okay. bahwa memang kita memiliki kepentingan-kepentingan tetapi dikawal oleh konstitusi. Kalau itu keliru luruskan dan itu bukan hanya tugas MK sebenarnya tetapi semua instansi harus diingatkan Oke. tetapi kalau gejala kekuasaan ha, di Thailand tahun berapa itu dia tidak Oke. setuju dengan MK dibubarkan Jadi aja apa, ap, MK itu tapi kalau lihat tadi ya uh, Pak Palguna ya MK MK tadi kan juga mengatakan bahwa ada pembangkangan sebenarnya dari Balek ketika dia menyimbangi putusan Mahkamah Konstitusi Ya barangkali saya, saya memperlunak itu ada Oh diperlunak? Intinya <laughs> ada apa? Menyimpangi boleh jadi Tapi kalau membangkang itu agak terlalu keras barangkali Terlalu kan. keras? Itu Bung Indarsam, gimana Pak? Uh, nah ini ini harus diluruskan Satu justru balik itu mengakomodir sebenarnya Mengakomodir? Meng akomodir putusan MK itu sendiri okay. Tapi harus juga dibedakan bahwa ada prinsip-prinsip ketatanegaraan yang 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 memang harus marwah daripada DPR itu harus diterapkan sebagai positif legislator. Oke, okay. itu dulu ya. Okay. Bahwa Balek menyatakan DPR kami ini adalah pembentuk undang-undangnya loh. Oke, okay. ya kan. Jadi anda itu sudah ultra petita, Anda nah. itu sudah melampaui kewenangan Anda nah. gitu loh. Kami ingin ini jangan sampai okay. terjadi pembegalan dan lain sebagainya. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, saya pengen kasih fakta yang mungkin tidak ada yang tahu masyarakat nah, tahu bahwa putusan MK nomor 60 itu itu ada dissenting opinionnya. Ada dissenting opinion ada di opini dari Guntur Hamzah ya, ya. dari, dari uh, Guntur Hamzah ya. yang menyatakan bahwa ya kan tidak boleh ada suatu putusan pengadilan mendekati menjelang ya menjelang perhelatan-perhelatan pemilu -perhelatan oh, okay. ini kalau sama waktu wapres dulu ya. kalau pencalonan umum beda, beda. Beda, beda. Oh, beda. Dan oh, beda ya. nah, konteksnya oh, ini beda. sudah masuk ke tahapan. Oh, beda. In konteksnya konteks oh, sudah ya. masuk ke tahapan. Iya, iya, iya. Jadi, saya 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 beda tahapan, beda treatment ya. beda, -beda, ya. Gitu, ya? beda dong. Okay. Karena kalau itu itu yang kayak saya sebut tadi motif. Oke. Okay. Motifnya tadi itu apa? Oke. Okay. Itu yang dikatakan oleh Pak Guntur Hamzah itu. Oke, okay, baik. Satu orang ya. Hah? Satu orang Guntur Hamzah. Iya, iya oh, satu aja, orang. Bibit, ini ahli ya. hukum tata negara. Saya kalau baca teks konstitusi itu, putusan MK itu final dan mengikat betul. Nah kalau sekarang ini apa nih final <laughs> tapi bisa diedit gitu? Ya itulah. Jadi sebenarnya istilah pembangkangan konstitusi ini Pak Maru saya juga pakai istilah itu hmm. karena itu ada dalam putusan MK oh, iya. tahun 2018 hmm. itu dipakai dalam putusan pembangkangan konstitusi. Jadi buat saya Pak Palguna juga tidak terlalu keras. kayak saya juga pakai istilah itu. Hmm. Nah jadi e, kenapa pembangkangan konstitusi? Karena persis yang Mas Budiman bilang harusnya putusan MK itu begitu dia dibacakan dan tidak ada ketentuan lain dalam putusan itu sendiri, maka dia langsung berlaku. Hmm. Tidak boleh ditafsirkan secara berbeda, apalagi diputarbalikan. Nah, ini yang yang harus uh, jelas bagi semuanya. Dan tadi yang saya ag agak apa ya, saya orangnya nggak bisa muka datar gitu ya. Ha. Tadi pas mendengar uh, perdebatan dalam tanda kutip yang di Pak Parkan tadi. Seakan-akan ada pilihan, kita hmm. mau milih putusan MA atau putusan MK nih. Hmm. Nggak boleh begitu, karena kan memang beda wilayahnya. Putusan MA itu sebenarnya sedang uh, membicarakan atau KPU. menguji peraturan KPU hmm. di bawah undang-undang, yeah. di yeah. sementara. Prat, uh, Putusan Mahkamah Konstitusi itu dia menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Memang M, bukan berarti MK dan MA bertingkat ya, mana yang hmm. lebih tinggi tidak ada. Tapi karena objeknya adalah undang-undang, tidak ada pilihan bagi DPR untuk tidak mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi. Okay. Jadi nggak bisa abas ah, bisbus pisang rebus saya pilih MA aja deh. Itu itulah yang namanya inkonstitusional sebenarnya. Hmm. Uh, jadi perdebatan tadi itu ya sangat bisa kita soroti bahwa ternyata anggota DPR tidak paham apa itu dan bagaimana menjalankan konstitusi sebagai. Tidak lansator. paham Kalau Mbak Titik gimana? Uh, <laughs> jadi ini ya um, bedanya putusan 60 ini kan soal syarat pencalonan mm -hmm. dan putusan uh, 90 putusan 90 itu putusan pluralitas. Bahkan yang disenting opinion bukan hanya satu yeah. Ada tiga, tiga. Yes. Dan diputuskan tiga hari sebelum pendaftaran calon hmm. Ini kita putusan kemarin tanggal 20 Pendaftaran calon tanggal 29. 27 sampai 29 hmm. Bahkan satu hakim Guntur Hamzah harus diluruskan dilur hmm. Secara substansi dia sepakat Tapi dia bicara soal misalnya 8 hakim lain itu sepakat semua bahwa apa yang ada di dalam amar putusan 60 itu harus dilaksanakan a harus kemudian e tidak ada perbedaan begitu ya. Jadi dalam konteks ini saya kira apa yang dilakukan oleh balek misalnya tadi dengan mempertentangkan antara seolah-olah ada opsi putusan Mahkamah Agung dan putusan Mahkamah Konstitusi ini justru memecah belah institusi peradilan kita. Hmm. Seolah-olah memang bisa dipilih dan diperhadapkan dan e, dalam konteks persyaratan usia begitu ya kalau dulu kita bersukacita dengan putusan 90 ah, misalnya, ah. kenapa kita tidak bersukacita juga dengan putusan 70 dan 60? Hmm. Pertama, putusan 60 itu memberikan spektrum keuntungan bagi semua partai politik. Jangan lupa ini pilkada serentak, hmm. 37 pilgub, 508 pilkada kabupaten kota. Masing-masing partai politik di wilayah-wilayah itu bisa mengambil manfaat. Dan juga untuk putusan 70, justru dia menegaskan konstitusionalitas norma dengan tetap menghormati mati Mahkamah Agung dengan menempatkan norma itu dalam konteks norma undang-undang terhadap undang-undang dasar. Jadi bagi kami ketika menonton sidang balik hari ini, terutama saya, saya mengajar hukum. Hukumnya bukan hukum biasa, hukum pemilu. Hukum pemilu. Saya kehilangan motivasi untuk mengajarkan prinsip dan asas pemilu. Bebas adil Men bagi mahasiswa. lah ngajar di kampus dengan di balai kan lain. <laughs> ya dalam artian begini. Law in action totally different. Oh, itulah tugas dari legislator untuk mendekatkan itu. Apa yang dipertontonkan oleh balek membuat publik kita menjadi tidak percaya soal moralitas hukum, soal bagaimana hukum harus ditegakkan dalam bingkai rule of law. Okay. Norma prosedur harus diberlakukan setara. Karena apa? Karena logika hukum legislator kita ternyata tidak menjangkau logika hukum yang dipahami oleh konstitusi oleh publik. Dan juga oleh para negarawan yang ada di Mahkamah Konstitusi Jadi kalau saya bilang sih ini bukan lagi pembangkangan konstitusi Tapi ini pembegalan konstitusi Pembegalan konstitusi, luar biasa ini Oke, okay. uh, Bung Said, jadi setelah balik kemudian uh, tadi ya kalau bahasa jurnalistik mungkin mengedit ya, mengedit putusan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan uh, tafsir dia. Ini bagi anda ini sesuatu yang uh, menguntungkan, merugikan atau disclaimer putusan Balek tadi akan disahkan besok di Paripurna. Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini aja. <tik>